kaitan ya. Ngomong-ngomong tentang sepak bola Indonesia, masih ingat nggak dengan pemain bola tanah air yang suka naikin lengan bajunya? Marwal Iskandar ya kan? Nah, okay. Tapi bukan cuma lengan bajunya aja yang jadi ciri khas Jaya Paul ya. Selain itu dia juga nggak banyak, banyak pesepak bola yang bisa mencicipi bermain di 6 klub besar di Liga Indonesia. Oke, okay, nah mungkin baru Marwal Iskandar yang pernah merasakan merumput di 6 klub kancah tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, profil Marwal ini kita angkat dalam Indonesia Soccer Legend. Saya sebenarnya bukan nama Marwal Iskandar, tapi orang tahu bahwa Marwal Iskandar adalah saya. Orang tua saya almarhum memberikan nama saya itu adalah Muhammad Iskandar. Nama kecil saya adalah Kandar, di daerah saya dikenal Kandar. Nama bukanlah masalah. Kancah sepak bola Indonesia tetap mengenal seorang Marwal Iskandar sebagai mantan gelandang pekerja keras. Pria asal Palopo ini pun masih aktif di dunia sepak bola sejak gantung sepatu di tahun 2012 lalu. Saat ini Marwal bertindak sebagai asisten pelatih Arkan Yuri di Pusamania Borneo FC. Menjalankan peran untuk menjadi penyambung antara pelatih dan pemain, Marwal kerap berbagi ilmu dengan para pemain muda. Ilmu yang ditimbangnya pun cukup banyak. Tercatat lebih dari 16 klub amatir dan profesional pernah dibelanya. Namun yang berkesan tetap 6 tim besar yang diarunginya dari Sabang sampai Merauke. PSMS Medan, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya, PSM Makassar, hingga Persipura mengisi catatan perjalanan karirnya. Kalau ada yang mengatakan juga, sebagian orang mengatakan kenapa suka pindah-pindah klub, ada prinsip hidup saya. Jika kau mencintai saya akan pergi. Dan saya suka mencari tantangan. Tantangan ini, saya harus mengetahui semua karakter, semua kultur dan karakter-karakter daerah-daerah itu. 6 tim memiliki catatan khusus dalam hidup Marwal. Mulai dari membela PSM Makassar sebagai tanah kelahirannya, hingga ikut menyelamatkan Persib dari jurang degradasi. Tapi yang paling tidak bisa dilupakan adalah trofi juara divisi utama Ligina di tahun 2005 bersama Persipura. Bukan cuma kisah keberhasilan semata, ada pengalaman lain yang tidak bisa dilupakan oleh seorang Marwal Iskandar. Ada beberapa supporter yang menghina salah satu pelatih kami, sehingga terjadilah kami perkelahian. Dan saya sempat masuk ke Polresta, ya daerah situ dekat Stadion Minahasa. Dan saya berpakaian di situ saat hari pertandingan. Masa kejayaan hingga kerasnya di lapangan kini sudah dilalui Marwal. Sebagai pelatih, Marwal lebih banyak menghabiskan waktu untuk menimba ilmu kepelatihan untuk dirinya sendiri. Pemegang lisensi BAFC ini pun berambisi melengkapi lisensi kepelatihan lebih tinggi lagi. Dalam 2 tahun terakhir, Marwal sempat mencicipi berkarir di French United Malaysia. Tapi akhirnya ia kembali ke tanah air. Kondisi sepak bola yang jauh berbeda dengan di zamannya, hingga pribadi tiap pemain menjadi kendala yang seringkali ditemukannya setiap hari. Perbedaannya kalau kita pemain dulu, ya, malu kalau kalah. Yang kedua, kemauan keras. Disibukkan dengan kegiatan kepelatihan, Marwal punya hobi lain untuk mengisi waktu luang. Batu akik. Bukan karena tren, pria ini sudah mengoleksi batu dari berbagai belahan Nusantara, bahkan dunia, sejak 17 tahun lalu, atau masa yang hampir sama dengan karirnya di sepak bola tanah air. Tapi bukan batu yang jadi ciri khas Marwal. Menyingsingkan lengan menjadi gaya yang tidak pernah ditinggalkan karena punya filosofi di baliknya. Saya singsingkan lengan baju, saya angkat begini. Ini ciri khas bahwa kita adalah pekerja. Kita adalah mau bekerja atau mau mengangkat sesuatu hal yang berat. Seperti prinsip lengan baju dan kerja kerasnya, Marwal pun punya harapan. Siapapun yang ada di balik persepak bolaan tanah air mau bekerja keras agar sepak bola Indonesia tidak mati suri. Kita Mahyarani, Ari Nugraha, melaporkan untuk NET. Nah, gak kerasa hampir 1 jam kami menemani Anda dan saatnya kami berdua pamit. Oke, jangan lupa saksikan ESPN FC malam nanti yang akan membahas sepak bola lebih dalam dengan para expert, salah satunya di sebelah saya. Alright, that wraps it up for us today. On behalf of my partner Tamira Hadi, I'm Paul Pelelli. We'll see you next week.